Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, apa kabar semuanya? Semoga siang indah ini saya doakan saya sehat baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di Terminal Poris guys ya. Kota Tangerang, Provinsi Banten guys. Jika ada salah kata, salah ucap, saya selaku pribadi atas nama Indra Bae, mohon maaf sebesarnya. Konten ini buat hiburan di abadi kebuk kenang-kenangan guys ya. Tidak ada yang menyindir, apalagi saling menjatuhkan, apalagi mencela baik umum ataupun pribadi guys ya. Mudah-mudahan api gak ngeheng guys. Dan jika audio video kurang begitu jelas, gambarnya bergerak, suara berisik, saya mohon maaf guys ya. Insya Allah nanti ke depannya kita perbaiki lagi guys. Dan semoga Kota Tangerang ini semakin sukses guys ya. Kalau kalian mau ke Jakarta, mau ke Jawa, mau ke mana-mana lewat sini bisa guys ya. Bahkan ke Palembang juga bisa guys, tempat saya yang semua dua guys ya. Di dekat stasiun Batu Ceper guys. Itu stasiun Batu Ceper ya. Kita sambil nyebrang ya. Ngeri kami guys, nanti guys. Ini kebenaran pintu keluar ya. Pintu masuk sebelah sana guys. Pas gue ada tayo-tayo ada ya ke Perum guys ya. Truk banyak guys ini guys, ekspedisi ya. Jangan aja kalian mau marketkan mantan guys ya. Tuh, kalau marketkan mantan gak bisa sini guys. Kasihkanlah pada orang yang membutuhkan ya. Tuh, jadi maaflah guys, jangan tahu saya ya. Serius benar nanti beku guys ya, kayak batu guys. Ya. Saya mau mencari cerita yang hilang guys, jangan cari beb ya. Dan alhamdulillah pelayanan publik sekarang ini baik itu terminal, stasiun dan lain-lain termasuk sudah fit guys ya, sudah bagus guys ya. Keluar guys. Selamat jalan sampai sampai tujuan ya. Tuh dadah bestie. Tuh ya. Tuh sayangnya mendung ya. Kalau di Perum tadi hujan deras guys. Ya. Lumayan tadi tayo guys. Untuk durasinya saya kurang paham guys ya, seberapa panjang guys ya. Mudah-mudahan api ini nggak ngeheng guys. Tujuan saya nih supaya kalian tuh nggak bingung guys ya, kalau mau pulang kampung atau kemana-mana guys lewat sini ya bisa guys ya. Tinggal milih guys mau naik kereta atau naik ini ya bis guys ya. Tapi kereta tuh ke Bekasi dan lain-lain dulu guys ya, sama aja guys. Intinya terminal-terminal juga guys ya. Tuh suara saya udah mulai parau. Kalau ada yang di sini kenapa harus naik mobil yang lain guys atau naik kereta guys ya. Tuh kalau sambung nyambung guys sama aja guys ya, terminal guys ya. Yang penting arah dan tujuan kita kemana guys. Yang bingung nih kita nih nggak ada arah dan tujuan guys ya, kemana guys ya. Tuh kata kami itu mak jolas guys ya. Tuh aman mak jolas itu bahaya guys. Tuh ya nggak ada arah dan tujuan guys ya. Tuh, kesana kesini linglung jadinya guys ya. Tuh kadang lung kadang ling guys. Tuh ekspedisi guys. Tuh banyak ya. Tapi saya sini mohon pamit mohon izin guys, tidak ada nak mengusik guys ya. Apalagi menjatuhkan baik umum atau teman pribadi guys. Tuh, saya nih yang penting judul nanti Terminal Poris. Tuh, ya. Dan usaha-usaha bis yang dimanapun berada nih supaya jaya dan sukses guys ya. Tuh. Saya hanya memohon dan berdoa guys, selanjutnya Allah yang mengabulkan guys ya. Tuh, dan berdoalah kalian sesuai gambar yang percaya masing-masing guys ya. Budiman guys.
Kalau saya sekali aja guys naik sini guys ya, turun di Mitra atau di Malabar guys ya, naik mobil ini guys ya. Cuman 2.000 guys. Tuh, ya. Dan konten saya ini mungkin bagi kalian enggak menarik guys ya, tapi hanya sekedar untuk menghibur rasa rindu kalian yang pernah merantau sini atau pernah tinggal sini atau pernah lewat sini guys ya. Dan suatu saat nanti saya juga mungkin pulang kampung nanti bisa ingat dan bisa tahu guys ya, bisa melihat guys ya, karena kerinduan itu pasti ada guys menghampiri guys ya. Tuh bisa melihat YouTube saya nanti guys. Tuh, ya. Dan mungkin nanti kita bikin 2 atau 3 konten tapi mungkin di lain waktu guys ya. Karena cuacanya enggak memungkinkan guys. Tuh ya. Sini saya ini tidak terlalu banyak mengedit guys. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, baik apapun yang terjadi langsung saya upload aja guys ya. Tuh. Dan tidak saya potong-potong dan tidak saya sensor guys. Jadi maafkanlah guys ya kalau bisa ketika saya mengambil YouTube itu jangan sampai kalian itu ngomong jorok guys ya. Jadi kalau ngomong jorok nanti saya tidak langsung menunjukkan kepribadian kalian guys ya, bahwa kalian itu orang yang seperti itu guys ya. Jadi maafkanlah guys ya. Tuh, di sini saya tidak ingin menjatuhkan guys ya. Tuh. Saya ini ingin mencari teman guys ya. Kalau mencari cinta yang hilang saya udah bosan ya, nggak ketemu-temu guys di mana ya. Udah berapa hari ini guys ya, udah sebulan guys saya di sini guys ya, bakal lebaran nggak pulang-pulang saya guys, masih nggak ketemu-temu cinta yang hilang guys. Oh ya, di mana ya? Apakah di sana? Apakah di sini? Hanya ada angin di atas yang mengetahui guys ya. Kasih hati ya. Dan maafkanlah kebodohan saya apabila cepat-cepat ucapan kata-kata saya yang tidak sempurna guys ya. Di sini saya tidak ada niat menyindir apalagi saya menjatuh kepada umum atau pribadi guys. Jadi jika kalian bosan maklumkanlah guys ya. Tuh. Jadi harap maafkanlah saya ini guys ya. Jangan sampai nanti kita jadi sisi paham yang berlebihan guys. Ya. Kapan mau sukses mau majunya guys hidup kita guys. Kalau kita sisi paham terus ya. Santai, enjoy dan nikmatin saja guys hidup nih guys ya. Tapi hidup nih pasti yang namanya proses guys ya. Bus budiman guys. Sayang cuacanya guys, pendung ya. Ada kereta api ada, stasiun ada, bandara ada, maunya saya guys ya, ataupun terminal ada, semuanya ada maksud saya itu guys. Jadi enggak kebosanan guys ya, saya yang bikin enggak bosan, yang nontonnya juga enggak bosan guys ya. Jadi enak guys ya. Tuh, kalau gitu-gitu aja guys, bosan guys ya. Tuh. Di satu tempat, satu titik, pikirkan judul dan kontennya aja. Bingung guys ya, tuh apa ini mau dibikinkan judul guys ya. Dan saya nanti kalau ada kesempatan guys ya mau mendaki gunung guys, tapi harus menghubungi juru kunci dan harus ada teman guys ya. Tuh. Tapi gunungnya maksud saya itu gunung kayak gunung benar guys ya, kayak Seminung, Cermai dan lain-lain guys ya. Tuh. Saya di sini nih tidak pernah bercanda guys ya. Kalau ada niat insya Allah saya tepati guys ya. Tapi mengingat waktu dan tempatnya dulu guys. Tuh ya. Kalau memang mengizinkan saya pergi guys ya, kalau enggak mengizinkan mohon maaf guys ya. Tuh, gitu aja guys. Mantap ya. Wih. Tuh, tugasnya guys. Abrak-kedabrak ya. Enaknya orang jalanan gini lah guys. Orang di lapangan nih punya banyak teman guys, bergaul guys ya. Kita ini orang kampung guys, bukan berarti kampungan dan bukan berarti gampangan guys ya. Walaupun kita orang kere guys. Kita ini masih punya harga diri guys, sedikit banyak guys. Jadi maaf kalah ya. Ini rute-rute ke Jawa ke mana-mana nih guys ya. Kalau mau ke Bandung guys ya, mau ketemu nama Neng Gulis guys ya, bisa guys ya. Tuh, atau Mbak-mbak guys ya.
mas-mas, lelek-lelek, padi-padi ke Jawa-Jawa bisa guys ya, atau mau ketemu dengan pempek Palembang guys, bisa guys dari sini ya. Wih, mantap. Lapar di sini, bisa makan guys. Dan sini dengan informasi bebas pungli guys ya, sesuai dengan harga tiket guys ya. Tapi saya jarang naik dari sini guys, sering naik dari Cikokol guys ya. Tapi walaupun Cikokol kayak deras, masih dari sini-sini juga guys ya. Tuh, pelayanan publik sekarang ini udah enak guys, seperti terminal, pelabuhan guys ya, tuh bandara, stasiun-stasiun guys ya. Kalau dikasih unjuk ini kan enak guys ya, jadi orang-orang yang mau pulang kampung juga nggak bingung guys ya, yang payah tuh guys ya, yang susah tuh guys ya, mau bikin konten aja nggak dibolehkan guys, dihalang-halangin guys ya, itu yang buat kita bingung guys ya. Tuh, dan kita tanda tanya guys, ada apa, ada apa denganmu ya. Wih, hujan. Nanti lanjut sana aja hujan guys.